anjing. Kenapa ini? Berapa ini? Udah ya. Tunggu. Coba bentar. Wait. Ke error. Kangen banget kamar mandi ada ini. Iya. Ya, takut jatuh deh sumpah. Di sini bisa enggak sih? Tapi takut jatuh. Atau kan digini aja sih, kayak gini. Kayak gini gitu. Eh, tapi ada ini ya. Coba. Kita beneran lagi di toilet ya. Lihat enggak sih? Toiletnya bersih ya. Gimana ya, atau di sini aja? Aneh banget. Sama tutup aja sih. Aneh banget. Lucu bajunya. Makasih. Ini gak sih? Pake gelas. Oh iya. Nah. Halo semuanya. Maaf ya, showroomnya terlambat hampir setengah jam. I'm so sorry, karena tadi kayak koneksinya error gitu, iya, langsung kayak makanya tadi aku tadi juga showroom, tapi bentar doang soalnya koneksinya takutnya pada bilang ngelag gitu. Iya. Yang penting sekarang udah bisa. Ini kalau showroomnya lama, apa betah di WC kan? aku paten kekatinan nih showroom di WC ini. Sebuah dedikasi. Iya, ini aku lain. Aku mau bergaya. Cari segini aja ya. Iya. Sambil kayak gini. Oke. Okay. Candid aja ceritanya, candid. Oke. Okay. Candid. Di off ke kunci di WC. Kalau udah selesai mau. Iya. Ya lama banget kita di sini. Suaranya bergema banget enggak sih? Ya. Oke. Ya. Aduh, guys. Jangan. Showroom di sini. Ada sesuatu yang terjadi sampai mereka harus showroom di sini. Bahkan aku baru mulai sih. Dan tadi itu aku ngatiin. Kayak tadi dia di situ kan kayak galau banget. Tapi mereka tau gak sih aku abis ngapain? Enggak tahu. Ya, oke. Okay. Yeah. Pokoknya deg-degan, guys. Iya. Jelasnya abis memacu adrenalinnya ya. Ayo udah pindah CV. Ayo pindah. Tapi jangan berisik, Kak Vivi sama Frel lagi tidur. Iya, Kak Vivi sama Kak Frel lagi tidur. Siapa yang mau lihat enggak boleh. Hahaha. Di sini ada Ci Jesslyn, ada Kak Vivi lagi tidur, ada Kak Day, ada Kak Freya, sama Ci Jesslyn. Jessie. Permennya jatuh. Di sini udah gak bergema guys suaranya. Asem gak? Kalau di toilet, lancar. Kok saya di sini tuh kayak ada item-item gitu loh, kedip-kedip. Oh, gelap. Itu enggak, itu koneksinya. Tiba-tiba kedip-kedip. Kamu mau terang ya, koneksinya. Mau. Nih. Nah, tapi kesini arahnya. Iya, kenapa coba. Ya aneh banget tuh bisa digeser. Terang gak? Wow. Terang gak? Tapi kayak aneh gitu loh terangnya. Gak usah pake itu. Kayak lampu teater, terang banget. Paling aneh sih orang di WC. Duduk di lantai. Lancaran di WC, iya kan? Di sini nge-lag dikit katanya. Aku gak apa lah ya. Halo semuanya. Setelah sekian lama aku nggak showroom, kangen nggak? Hahaha, nggak ya? Hahaha. Hahaha, menertawai diri sendiri. Oh, lu ngirim foto ini ke tim Tiflay, bukan ke konten? Biar Katina lihat. Karena sebenarnya dari kemarin tuh kita kayak banyak kegiatan gitu. Terus pulang malam terus gitu kan. Terus paginya tuh udah sekolah, terus siangnya udah latihan lagi sampai malam lagi gitu loh, jadi kayak gak ada waktu buat showroom. Sekarang lagi ada waktu renggang. Waktu renggang, apa sih namanya? Bukan waktu renggang, waktu selang. Waktu, apa sih Ci?
apa? Waktu renggang bener nggak? Waktu senggang. Oh ya, senggang. Waktu renggang. Aneh banget waktu renggang. Waktu senggang. Aneh, maaf guys. Maaf ya, lagi ada waktu senggang. Aduh, lucu banget sumpah. Waktu pinggang. Mana lihat? Ada yang bilang waktu pinggang. Waktu rendang. Coba yuk lihat aku gambar. Tunggu, ini lucu banget tuh. Aku lihat gambar anjing. Itu kayak kuda laut. Itu kayak logo ayam geprek tau. Oke. Okay. Apa sih namanya? Iya, lagi ada waktu senggang. Sampai jam 9. Nanti jam 9 kita ada kegiatan lagi. Jadi iya, jadi kita harus enggak bisa lama-lama showroomnya. Tapi lumayan tau. Ini berapa sih? Iya sih, 2 jam lumayan dapat. Lumayan kan, daripada aku tadi cuma 2-3 menit doang. Hai guys. Apaan sih gue? Wow, ada anak NASA katanya. Sorry dah. Aku hari ini mau nginep, guys. Biasanya kan orang-orang yang nginep di rumahku, sekarang aku yang nginep. Tumben. Cici nginep juga kan? Iya. Kenapa sih ikut-ikutan? Ya udah deh, gue pulang. Tanya sama pingin di aku. Pengen apa? Hmm? Pengen apa? Iya, kan udah manis. Nginep di mana? Di mana ya? Coba tebak. Sapa aku dong, Vi. Halo. Kok ini kayak kesana kok kayak punya poni ya? Benar juga, tadi siapa yang ngomong ya? Gua. Oh iya. Si Justin tiba-tiba poni. Nyamperin aku. Ya ini kamu potong poni ya padahal. Bosan ini yang biasanya. Kayak apa kita kayak. Justin kapan showroom? Ntar. Katanya. Gua lagi telepon. Halo. Orang sibuk. Tadi udah ditelepon sama di rumah Freya. Di ada nih Kak Freya. Kenceng banget suaranya. Fioni, kamu potong rambut? Enggak, rambut aku masih panjang banget, bahkan panjang, ini selama aku 19 tahun hidup ini terpanjang rambut aku, gak pernah sepanjang ini. Emang katanya kayak beda ya. Yori mana? Tadi ada, abis kegiatan dia, cuma udah pulang. Anak kecil gak boleh pulang malam. Full team kah ini? Enggak sih, yeah. Yang lainnya tadi udah pada pulang. Masih sih? CMP kan nomor 1? Iya, nanti aku nanti di sini dulu. Iya, tadi udah makan belum, Cepiau? Udah. Udah makan tadi barengan sama tadi, mereka juga. Ini dikasih, nanti dikirim. Potong kayak Kalala aja gimana? rambutnya Kalala bagus tau, yang sekarang aku suka banget deh. Tapi kalau aku gak cocok guys. Hari-hari sibuk ya bun. Lumayan. Aku juga lagi banyak ujian gitu loh. Ujian praktekku tuh kayak numpuk. Terus aku kayak bingung gimana cara aku ngerjainnya karena waktu senggangnya tuh dikit gitu. Tapi seru sih, daripada gabut ya nggak sih Ci, kayak daripada kayak tahun lalu gitu kan di rumah aja, mendingan kayak banyak kegiatan. Kok kalian gimana, lagi sibuk kah? Kelas Cepio kelas 12. Iya, aku kelas 12. Ini kita beda 2 tahun. Iya, cuma rasanya nih ya, kalau main kan anak Timti tuh banyak kan tuh kayak anak kecil gitu kan. Tapi kalau main sama mereka tuh rasanya kayak seumuran. Kita emang seumuran sih, Cepionya aja. Tapi aku juga main sama Cepio berasa kayak. Tapi emang ya tau, ya Cepio kayak masih sama kelas 1, kelas 2 gitu. Emang masih sama. Kenapa ya? Mungkin karena kita tiap hari bersama kali ya. Aku banget view ini. Apa? Tadi. Itu dikirim kemana? Ke tim di fly. Ih, yang ada Katina. Langsung aja. Ih. Ih, jangan dong.
Ini kenapa ya? Kenapa? Kedip-kedip ya? Iya. Kedip-kedip tuh koneksi tau. Tapi sebenarnya enggak nge-lag kan? Jangan berisik. Oh iya, ya Allah. Iya, Pak. Kedip-kedip is back. Kak Vivi kan dijemput, kok udah kok kebablasan tidur nih. Enggak apa-apa deh. Ade. Ayo. Enak banget nanti kayak gitu. Nge-lag. Mau iya nge-lag. Iya, soalnya kedip-kedip. Men. Kayak kedip gitu loh kan. Oh, gue kira mati lampu. Aduh, kan dia gue bingung, abisnya ada yang ngomong mati lampu kan. Lah Mbak Dea dan Mbak-mbak. Hai guys. Nge-lag banget katanya. Iya. Soalnya connect wifi kan. Iya. Ini pakai wifi enggak? Iya, nge-lag. Soalnya aku enggak dapet sinyal di sini. Iya, aku juga. Iya. Apa aku di WC? Seperti mati lampu. Ci, aku gak kenyang deh. Katanya ada deh nge-lag. Kurang aja. Ada ini guys. Wow, ada cemilan. Jadi, mau. Sumpah ini aku jatah malam udah aku makan. Aku lapar banget. Ci Jaslyn kangen. Hai. Hai. Coba di WC. Sekalian deh aku pengen maskeran. Ya, ya karena karena kita harus pantas saja aku terlihat sangat-sangat wow. Kita harus pindah ke toilet sambil aku coba ya kita di toilet masing-masing. Makan snack di toilet. Apa? Ya di sini lancar deh. Katanya beauty filter ya. Sumpah. Siapa yang bilang? Tuh kan langsung lancar, serius. Kayaknya wifi-nya dekat sini deh. Ya, jangan-jangan wifi-nya di close ya. Oh my god. Mau. Tapi siapa? Aku. Mau. Langsung HD katanya. Nanti ya aku live-nya kalau aku lagi di rumah. Makan di toilet tuh wow, impresif wow. Katanya. Aku habis beli masker. G-frame gak tuh? Iya dong. G-frame. G-frame, siapa yang suka G-frame? Aku. Ini cara pakai gimana ya? Nah, sheet mask. Iya, harusnya. Kalau enggak aku enggak ada buat ininya. Iya, yeah, G-friend tuh. Iya, yeah, G-friend. Aku body jadinya aku beli G-friend. Ada malam buat tidur jangan ada yang berisik. La la la. Gue tidur di WC. Bener ya? Kalau kalian berisik. Enggak, kita malam-malam gak mungkin berisik, tapi ya gak tau sih. Kalian berisik. Ada yang punya jepitan? Atau ikat rambut? Gak bawa nih, kebetulan. Buat mengikat ini. Bye. Aku mau pakai masker. Temenin aku pakai masker ya, Ci. Gak, aku mau pergi. Jepit dulu kali, rambut lu nanti kena basah. Enggak ada jepitan. Ya udah bareng aja rambutnya pada gunting. Oh, ada di bawah ternyata. Ora. Maaf deh. Tunggu. Sepertinya. Keren banget. Ci, ini kok ada tapi enggak ada ya, Ci? Antara ada dan tiada. Apanya nih? Ada yang di sini ada yang kasih hadiah, cuma di sini enggak. Udah ke skip sayang tandanya. Di bawah-bawah itu. Enggak ada tulisannya. Kan emang enggak ada tulisannya. Kamu harus lihat dari awal pas dia. Siapa yang kasih aku hadiah? Siapa yang kasih tower? Ngacu. Oh, ada nih Kak Vicky. Wah.
Terima kasih. Terima kasih Kak Vivi. Wah. Aku mau pakai masker. Tutorial memakai. Live Kak. Apa aja tuh? Hujan terus nggak di sini tempat sini. Emang hujan? Enggak. Kayak di sini nggak hujan. Mungkin harus dicium dulu. Emang nggak boleh. Gege gaming nggak guys? Gege gaming. Warna hitam maskernya. Tunggu ambil jepitan dulu atau nggak karet? Ambil alih ya. Mungkin. Yuk, yang mau nanya nanya. Tau gak sih gue abis ngapain? Gue abis ditelepon sama kepala jurusan. Bukan kepala jurusan, gue abis zoom sama pokoknya yang ngurusin internship gitulah, magang-magang gitu, deg-degan banget boy. Kayak sedang dihakimi. Hai Bu Rika. Bukannya memang sedang dihakimi? Iya sumpah, kayak lagi dihakimi. Kaget. Cik, aku lagi ngaca ke sini, pas ke sini ada muka aku lebih gede lagi. Aku takut. Abis di sidang gara-gara gue tiba-tiba resign terus gak bilang-bilang dulu. Terus dia kayak kaget, kayak kenapa nih anak satu nih. Lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Aman kan, tapi magangnya nggak aman guys, aku udah resign. Tadi aku udah jelasin kenapa aku resign. Dan ibunya malah minta diundang ke show. Show minta, iya. Tadi dia bilang terakhir, kapan-kapan undang ibu ya. Oke, miss, nanti saya undang. Asalkan magang saya lancar. Mau pakai masker dulu gimana caranya nih? Ci, ini kalau misalnya ada, aku sebenarnya jarang banget guys pakai masker kayak gini. Cuma kalau makan. Kebuka sendiri pintunya. Oke, enggak apa. Ini kalau air-airnya harus dipakai enggak sih guys sebenarnya? Ya enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Nanti buat terakhir maksudnya. Masih ada cek. Tuh, Yesus, kulit apa kantin masih apa? Belum telepon. Aku gak tau nomornya. Katanya ini nanti. Dua kali ya maskerannya. Enggak ada sendiri. Hii, kayak kantong sampah. Nanti gue undang ibunya pas gue jadi kalau gue jadi center baru gue undang. Kalau enggak dia nggak lihat gue ngapain. Kok kayak becek banget sih Ci? Emang gitu, nanti dia berbuka. Ini pakainya langsung aja nih. Kayak topeng pencuri. Kan gak bisa tumpah. Lihat ya, bisa ada balon kayak. Aneh banget, gak bisa dong. Bisa muncrat, dong muncrat. Coba tempel di kaca dulu. Ini yang depan yang mana sih? Sama aja. Sama. Pasang muka lu depan belakang beda. Ini terlalu gede, kayaknya aku salah beli size. Gak ada size-nya, masker gak ada size. Ci, ini kayak salah deh Ci, miring. Enggak tuh, gue gak bisa bantu, tangan gue kotor nih. Nge-freeze gak sih komandnya, apa kita disconnect? Ininya loh, sini aku arahin. Ininya. Yang sebelah sini masih kelipet. Ini kelipet, mbak. Ini mau jatuh maskernya.
gimana sih? Iya kayak gitu kan. Oh gini. Ih, ini dia harus diapain? Kelopak mata, biar kelopak mataku. Iya, tampaknya. Biar kelopak mataku bersinar. Yeay. Itu gak kebalik katanya. Enggak. Ini apa? Hidungnya mohon dikondisikan. Kayak jangan pindah ke ketawa, aku gak bisa masuk ke mulut airnya. Gak apa-apa. Biar lidahnya glowing. Kayaknya kebalik katanya. Emang kebalik ya? Aku latihan rambutku basah dong. Enggak apa-apa. Udah, kita tunggu aja ya. Oke. Okay. Setahu gue sih kayak gitu ya tuh. Dia mulai ada busa-busanya gitu kan sih. Terus komennya mau freeze. Iya. Atau emang gak ada yang komen? Hai amat. Nge-like gak sih? Mau bisa gak? Bisa. Gak bisa. Komennya nge-print gak sih? Guys, coba. Coba ketik A. Coba semua ketik A. Kalau nggak nge-freeze. Nge-freeze banget kok. Oh iya. Tuh A. Lu ngapain? Udah komen dulu. Ini gimana? Maskernya tuh kayak turun-turun gitu loh, aku bibir aku terus yang masker. Enggak, itu emang kayak gitu kalau masker. Iya. Jadi lo nggak bisa ngomong. Mau lagi tapi. Nggak bisa lagi. Enggak, ini nggak kebalik, emang maskernya kayak gitu, emang suka ada busa-busanya gitu. Enggak kebalik, boy. Emang kebalik ya? Enggak tahu. Tahu gue ya. Emang coba ayo thumbnail. Thumbnail admin dikit di podcast showroom ini buat thumbnail ya. Oke. Okay. Enggak kebalik, bro. Emang gak kebalik. Yang glowing luarnya. Dari kena ketawa. Coba jadi gue bantu. Mana tangan lu yang kena masker? Nah iya. Ih, takut banget. Kok dia mengembang? Aku, apakah aku adonan? Emang jadi putih gitu, iya. Nanti busanya kayak numpuk gitu loh. Terus fungsinya apa biasanya? Iya, aksesoris. Aku mau ketawa tapi gak bisa gue. Aduh gak bisa. Aku jauh tuh gak bisa pak. Bibirnya glowing nanti. Ada yang bilang kayak jamur. Guys, kalau misalnya aku pakai masker, aku ketawa kayak gini. Serem banget. Kalau misalnya ini kan, kita kan nginep nih. Misalnya malam-malam sih ketawa tiba-tiba aku jongkok di ujung kayak gini. Gimana? Serem banget, kayak kawan Ashi beneran. Ntar lagi copot tuh masker. Terus semakin lu ketawa, semakin
ketawa semakin merosot tuh masker lu. Kok jadi merosot sih? Naikinnya gimana? Emang nasib lu itu. Yuh, kemakan! Kemakan juga dong. Ya udah ditarik dong. Tarik. Enak. Busanya dijilat. Pahit. Busanya dijilat. Hidungnya diserut. Pahit tuh ya. Giginya glowing. Coba bibirnya dimonyong-monyongin biar maskernya naik, coba gitu. Nah, gitu. Masuk ke hidung. Coba hidungnya dinaikin. Gimana? Enggak, ininya dari jidat ditarik gitu, ditarik. Tunggu, masih pahit. Ini gini. Ini naikin lagi. Nah, bisa enggak? Membantu enggak sih itu matanya kenapa kantong mas? Cih, jangan aku ketawa, dia turun lagi percuma. Coba sih. Ih, jadi bolong. Apa aja bolong? Ini berapa lama sih, Ci? Berapa lama sih? Ya terserah lu, kalau lu merasa sudah cukup ya sudah. Aku mau bikin hati. Gak bisa di. So ide banget. Dijidat lo aja tuh, dijidat lo. Coba. Tuh bisa kalau dijidat. Fail juga deh. Wow. I love you guys. Thumbnail kedua. Aneh banget sih, sumpah. Emang kebalik ya? Apa gua yang gak bisa pakai masker ini ya? Setau gua kayak gini tau. Diisolasi katanya. Gak bisa, Ci, udah. Mau kangen lagi kangen. Dan aku tuh kok ketawa dia masuk ke dalam mulut aku kayak gini loh. Gimana sih? Kok harus naikin terus? Lihat instruksinya. Kenapa sih masker gak ada yang ukurannya apa gitu? Biar apa coba tuh. Oh, ini ada essence-nya, guys. Kayaknya tuh, nih, berbusa dia. Benar, gua benar. Lo harus nunggu sampai busanya penuh tuh baru. Ini udah penuh belum? Baru diangkat. Ini udah penuh belum? Belum. Ini kayaknya yang baru masuk showroom langsung kaget dia lihat kayak gini. Busanya terus ntar dibalik gitu, Ci. Enggak dibalik, abis kalau udah busanya penuh ya udah gitu. Tapi apa gua enggak ngerti. Bisa baca sih nih, coba lihat deh, benar enggak sih gua? Ini tulisannya tuh tulisan Korea, guys. Enggak, benar-benar nih. Lu lihat gambarnya aja enggak usah baca. Nih, ini kan hitam tuh tadinya terus nongol busa-busa, terus jadi berbusa semua. Terus lu copot deh, terus lu jadi cantik. Berarti bentar lagi aku jadi cantik. Wow. Nice. Siapa sih itu? Namanya Eril Oshi tapi Jasmine Oshi itu. Biasalah. Busanya netes dah tuh. Ini gua ngeri nih sumpah. Gua tadahin loh ini. Mana sih ini? Ini. Mbak, yang ini, Mbak. Nah. Ya, tangan gua kena. Biar kantung mata hilang. Gak gitu, woi. Ya udah penuh, Ci, muka aku udah nggak bisa taruh di mana. Cici mau nggak? No. Ini tuh biasa berapa lama sih? Kalian kedengeran nggak sih maskernya tuh bersuara loh, dengerin? Coba aja gua mau dengar. Tunggu diam dulu. Gua mau dengar. Ya tunggu dulu mereka dulu. 1, 2, 3. Itu suara makan Cici, jangan berisik. Keren banget. Ya dengerin ya. Ya, kena kloset. Ya. Tunggu ulang. Nih. Lepaskan suaranya, lepaskan aku, champion.
Kita nge-lag. Bunyi maskernya tuh kayak kayak gini nih. Kayak kayak protek-protek gitu. Tapi ini beneran apa lagi? Kayak siluman ular. Lo denger Vivi bilang katanya kayak siluman ular. Siluman ini. Ya sih nggak berhenti-berhenti snacknya. Lapar gua. Kapus follow nggak? Nggak kan ini hari ini. Vivi, Vivi, udah sholat belum? Vivi, udah sholat belum? Dia nggak pas ini Vivi bersholat. Kafe sini dong, apa yang terjadi? Kafe ini muka kayak bengkok. Apa ini nggak kebalik ya maskernya? Pecak banget sih kalau ngeliat orang kayak gitu. Kafe Vivi sini dong. Eh, gue pengen. Oh, seramatkan kena, guys. Kayak ada siluman gitu di samping gue. Aku sih kayak siluman. Kalau ini kenapa gak soal itu udah kiblatnya di situ. Oh iya, Vi, kiblatnya udah dikasih arah tuh. Gak bawa PC, ya kali gue bawa PC. Eh, bangun sih, Freya. Pakai itu, serpre. Serpre. Serpre ya, serpre. Ah, sudahlah. Ah, udahlah, gua cabut lah. Jangan sampai cerusan lagi. Aku gak bisa ketawa gede-gede, guys. Bukannya gitu. Udahlah, gua cabut dah rame. Selamat tinggal semuanya. Ayo, guys, kita bertiga. Serpe. Emang tadi gua ngomong serpe ya? Ayo, Kak De, in frame. Beneran nih deh, bikin like enggak nih, bohong kalau kata deh. Ini udah belum sih harusnya. Kok kenapa enggak pakai timer? Ini udah berapa lama ya? Lihat dong deh, kayak di sini kan dia sentuhkan tadi, jadi kayak bolong gitu. Katanya udahan. Enggak, gua mau cuci tangan. Kenapa? Kenapa sih? Ya Allah. Aduh gila. No. Terus hidungnya kayak kebelet. Udah ada belum, guys? Dari tadi itu aku ngomong tahu sebenarnya dari kalian ngobrol-ngobrol sendiri. Aku udah selesai pakai masker. Jadi kayak enak gitu deh. Kalian tadi ngelihat aku sampai mana? Pas aku masih pakai masker ya, ngelag ya. Padahal tadi tadi Kade sama Kak, tadi aku tuh showroomnya masih nyala, sampai aku cuci muka, bahkan kayak sama cuci muka gitu, cuma kayaknya nggak kayak nge-lag ya, jadi kalian nggak bisa lihat. Sekarang masih ada ini nih, guys, essence ini harus dipakai sekarang nggak sih? Aku nggak tahu jujur, ini harus pakainya gimana nih, coba ya, coba dari tidak berminyak ya ntar, coba. Tumpah-tumpah.
kayaknya cuma kayak air-air gitu. Sebenarnya aku termasuk orang yang jarang banget skincarean tau, kayak bahkan Kayori aja dia ngomong kayak, kok CV-nya gak pernah skincarean sih? Kayak dia tuh kayak bingung gitu loh. Terus aku kayak, emang semua manusia harus skincarean? Hewan aja gak skincarean, tapi dia hidup bahagia, kenapa kita harus skincarean? Cuma setelah aku berumur 19 tahun, aku jadi berpikir, benar juga, sepertinya kita harus merawat tubuh kita, iya gak guys? Tumbuh-tumbuhan skincarean juga dong. Emang iya. Mereka pakai apa? Pakai essence juga. Jadi lengket, aku jadi menyesal. Ini banyak banget tau isi essence-nya. Kenapa ya? Aku rasanya udah pakein semuanya. Itu fungsinya buat apa? Aku juga gak tahu fungsinya buat apa, pakai aja, aku juga gak tahu fungsinya apa. Apa ini di depan ngomongin kan Jeffrey sama Ara gitu katanya. Apa nih? Biar adem cie, iya kali ya. Lehernya dipakein juga, iya ya. Emang iya ya. Nanti lengket. Riak TikTok Ara cie. Emang Ara bikin apa? Ngomongin orang tapi kedengeran. Kalau ini bisa dipakai di leher, bisa dipakai di tangan enggak? Serem banget. Kau Freya, lihat gak sih? Mau pakai essence enggak? No thanks. No thanks. Banyak banget isinya deh. Ini kayaknya bisa 5 kali pakai. Raya masih ngantuk, iya baru bangun. Cep ya, aku minta permen. Andil. Matanya Ara udah sembuh belum? Gak tahu deh guys. Kemarin sih aku tanya udah mending. Jangan banyak-banyak, oh iya ya. Oke deh. Halo. Oke. Lengket. Cepi, aku juga mau minta permen. Boleh gak ya? Kayak gini. Dek, ini aku punya permen. Tapi ikut sama aku ya. Serem banget. Jidatnya belum, udah tadi aku gini-gini. Selesai. Wah, tunggu aku harus kipas-kipas supaya agar sehingga dia meresap. Aku mau ikut, Kak. Selesai. Sekarang berarti hari ini tema showroomnya skincare bersama Vioni yang baru belajar skincare. Dia rambut aku panjang banget. Mau lepas ini ah, jelek. Aduh, ngangkut. Beli di mana itu cie maskernya? Di toko apa ya? Toko yang jual barang-barang kecantikan gitu. Aduh. Tunggu. Kok jadi gini sih rambut?
bangunan. Itu dipakai bajunya Owen ya, Cik? Bukan, kenapa sih setiap aku pakai baju ini ya? Selalu dibilang, ini bajunya Owen ya, bajunya Owen ya, gitu. Bahkan Tia Justin juga bilang, ini bajunya Owen ya, gitu. Wow, ada yang kasih aku hadiah lagi. Terima kasih Kak Vicky. Thank you. Aku mau ngapain ya sekarang? Gara-gara makan cikinya Cia Jason jadi kayak serat gitu. Berantakan banget rambutnya, jelek, males. Kenapa di kamar mandi, Ci? Kenapa di kamar mandi, Vi? Karena tadi kan aku ke depan, terus signalnya gak bagus. Terus kakak kalian bagusan di kamar mandi, jadi yaudah. Lengket-lengket ya. Jadi lengket mukanya. Gak pengen potong rambut, Ci? Pengen, cuma belum boleh. Kamu kelihatan capek, Pio. Emang mukaku begini dari lahir, Kak? Gimana ya? Terdengar suara Azizi, nggak ada Kazi di sini. Mungkin kamu kangen. Disco. Thank you. Dari lahir udah capek. Bukan dari lahir udah capek. Tapi emang dari lahir mukaku seperti ini. Cepnya? Ya. Nyanyi dong. Nyanyi apa? Po ame ame belalang kupu kupu. Gak mau, aku gak mau. Siang makan nasi kok malam ini. Mau pipis dong. Lo kenapa assalamualaikum masuk kamar mandi? Kak Fri mau ke toilet. Ini udah di toilet sih. Vivi mau ke toilet. Kak Vivi. Vi. Ngantri ya Kak Vivi. 3.000 Kak Vivi. 3.000. Udah lu buang tuh masker. Ini masih ada esensinya, harus diapain? Esensinya dipakai dong. Udah. Minum biar susah ya, glowing. Ya, sayang banget masih bisa dua muka lagi. Siapa mau esens? Taruh aja di dalam gelas tuh, standarin. Yang mau pakai aja ya guys. Iya. Apa? Esens. Lagi di mana, Cek? Di mana ya? Lo tidur ntar pada gimana begini memanjang? Kak Vivi. Kocak banget. Lo Kak Vivi, lo kedengeran banget sumpah. Tuh kan langsung nge-lag kalau di sini. Kak Vivi kan tadi Bang mau ke toilet, pas aku keluar dari toilet aku bilang Kak Vivi mau masukin ke mau in frame kan, dia langsung masuk selimut langsung iya. Nutupin muka. Kenapa sih? Kenapa sih dia takut banget? Nih, lu kasih lihat sesuatu dong. Ini personal-personal. Oh. Enggak mau. Oh, aku lagi cantik. Say hi. Kita lagi berdua kan, jangan ganggu deh. Aku mau ikutan dong. Enggak boleh. Ini quality time aku sama Kadi. Aku kan orang ketiga. Takut. Aku orang ketiga. Iya, enak banget isinya ada guling. Jadi mesti di tengah enggak sih? Enggak apa-apa. Ya. Mungkin banget. Ya, mati. Nih. Ini sih ini. Tapi saya ketawa tapi gimana? Dari tadi tau. Vivi masuk frame dong, gak mau kayaknya. Maksudnya aku gak bisa tidur tapi aku gabut. Kita sekarang jam berapa sih? Kita mau turun, mau pergi jam berapa? Selama lah orang 2 jam lagi. Serius? Xiaomi. Baru jam 7. Xiaomi Ming. Aku nyanyi lagu ah. Iya yuk kita nyanyi aja yuk, nyanyi lagu Cina. Kita buka YouTube. Mandarin lagu. Yeah. Lagu Mandarin. Katanya itu judulnya apa ya, Ci? Xiaomi Ming. Xiaomi Ming. Kak Vivi ada yang bilang Kak Vivi alergi showroom. Enggak, itu HP-nya tidak memadai aja. Tidak memadai. Itu tuh udah kelar. Oke, mau ngapain?
mau siapa masukin nih? Kak Vivi ke sini. Iya. Kunci pintunya Kak Vivi enggak boleh keluar dulu. Dia ngumpet di bawah. Kenapa sih Kak Vivi jadi introvert? Iya. Dia emang introvert enggak sih? Tapi aku punya teman enggak ada sih? Enggak punya. Siapa yang iri jadi aku? Yang siapa yang iri jadi aku? Aku bisa peluk Chevia sama tiduran. Saya enggak punya teman. Apa ya? Tadi pagi aku mimpi 3 kali. Apa? Yang 2 mimpi serem. Yang satu mimpi indah, tapi gara-gara mimpi indah itu terbayarkan. Mimpi Asyol enggak? Kan udah mimpi indah, mimpi Asyol, mimpi Katrina. Baiklah. Enggak lucu lagi. Baiklah. Siapa ya? Mimi. Siapa yang iri sama aku dipeluk sama Mimi. Si Jessie? Sambil tiduran gini. Wah. Mimi. Aduh, ayo Freya. Kak Freya yuk bisa. Ayo Freya. Ini kita lagi kongsi-kongsi atau gimana? Iya, ini kiung-hi, ini kongsi-kongsi vibes. Ada MV-nya? Jadi live cuma 5 menit. Iya, dia diselin. Hah? Dari apa sih? Astaga. Lu kocak banget ya. Si Jaslyn ngapain sih, Ci? Iya, enggak. Makan harus lihat si Jaslyn. Tunggu aku bareng mana. Ini kayak video klip sumpah. Oh, iya. Mana lagunya kan sih? Mana lagunya lagi? Video klip. Video klip. Kamera gini-gini kan? Tunggu, tunggu guys, pause dulu. Ini nge-lag guys kayaknya. Cici pakai yes. mic. Mic. Tunggu. Kan itu musik doang. Oh, ada yang bilang berasa di Chinatown. Chinatown. Nyanyi Ci. Sesuatu. Apa? Tadi kan Kak Vivi jalan di sini. Yes. Terus aku bilang, "Ada Kak Vivi tuh, dia langsung kabur." Langsung lari ke sana. Ayo guys, pegangin Kak Vivi. Pegangin Kak Vivi, guys. Vivi, pegangin. Ini. Bangun yuk, udah pagi. Yuk, gua kasih bangun permen yuk. Gua kasih permen rujak kan. Emang ada permen rujak? Gua permen asamnya, dia bilang permen rujak. Permen rujak. Kocak banget. Kocak banget lah. Coba lagu yang lain. Tunggu kali. Tau gak? Ya itu Mama How apa itu? Gak hafal. Tau gak? What the house yang ti? Gak tau apaan itu. Yang What the house. Akhirnya aku tau deh. Kami Indo punya. Indo punya. Gua taunya Tonghua. Tonghua aja gak sih? Semua orang tau. Itu gak sih? Tonghua ya Pietra. Oh salah deh, soalnya aku nyanyi. Tonghua nih. Oh iya, ayo aku rekam, aku rekam. Aduh, ini gimana ya? Biar agak tunggu, ini ya. Intro dulu. Dun. Agak mengganggu ya, Bun. Ini gue cerita lagi recording. Oh, sepatah sih, patah sih, aku enggak mau ganti. Patah ganti. Aku sih enggak mau ganti, Ci. Ini benar enggak sih deh lagunya? Benar-benar. Enggak tahu bukan lagu yang lu bilang. Lagunya Andila bang. Andila. Tahu. Kesukaan mami aku. Kayak semua mami suka Andila. Andila guys. Ini kayak lu lagi masa prasejarah gitu. Prasejarah. Endless Love Jackie Chan. Oh iya Jackie Chan gak ada. Bentar. Jackie Chan. Oh iya. Aku taunya.
Nah dulu ya, tapi si Jasmine nggak hafal lagu ini. Iya, gue nggak tahu lagu ini. Nah, nanti diganti. Ini refnya seru banget, kayak apa? Peperangan. Peperangan Cina. Endless Love Day. Atau mau mendengar dulu peperangan Cina kayak gimana? Ini refnya. Gue nggak pernah denger loh. Deketin suaranya. Mana peperangan Cina? Mana ini ya, mana tuh perangan? Pada ini malu doang. Gak tau dah. Kalau dia nyanyi tuh kayak Andy Lau. Andy Lau sih suaranya enak. Kata yang nge-like. Ini nih, Jackie Chan. Eh bentar, noda hitam. Noda hitam. Ada yang bilang waktunya kembali ke WC karena nge-like. Nge-like ya. Tapi sih kayak enak gitu gak sih, kayak sambil tidur kayak. Tapi justru di WC gak sih basualnya menggema gitu. Nanti gue hafal nih yang Jackie Chan. Sedih banget loh intronya, gile. Yang video klip yang itu apa sih, Ci? Yang ceritanya cowoknya tinggal ceweknya. Oh, ini sedih banget ya lagunya. Tong Hua ya? Lagunya Fiera Tau ini. Smart. Tunggu kita. Ntar asem. Lagi makan permen asem. Mendalami banget, maknya di mana mulutnya? Oh iya, maknya di mata itu. Beyonce, gue Beyonce. Beyonce. Wah ini refnya juga asik banget. Iya, makanya gue nungguin refnya nih. Eh ceritanya gue kayak ini deh. Ini yang... lu kayak yang diselingkuin gitu. Kayaknya gue yang penderitanya nih. Ini yang penderitanya. Woman, nah itu bukan. Bukan beda-beda. Konser mendadak guys. Woman juga. Oi, oi, nah, oi. Beda ya. Oke. Okay. Ini udah mau ref nih. Nah, ini okay, mana? Okay. Peperangan Cina enggak di ref? Peperangan Cina enggak? Hampir. Coba Cina artiin. Jangan ngebuang sampah pada tempatnya. Apa sih kok jangan? Jangan ngebuang sampah pada tempatnya. Kok suara kok bahasa Korea sih? Ini iya, ada koreanya di gaduh-gaduh. Ada yang bilang Freya diem katanya. Sorry deh. Ini rasnya udahan ya? Iya udah. Tadi itu rasnya. Berasa Yuihara katanya. Korea Mandarin. Nggak bisa nih gua nih kalau Ci, ada yang bilang muridmu lihat nangis Jess gitu ya. Adik-adik yang diajari Ci Jesslyn lihat mereka nggak tahu. Aduh enak banget. Ci Jesslyn kita terlalu stres magang jadi begini. Aku dong coba cari lagu. Ya mati lagi. Ya. Kalau cuma menghayati lo. Mana lagu gue cepetan? Gue udah in karakter nih. Lo nggak lihat tadi muka gue? Kayak gimana berdialog? Itu harus dipotong nggak? Itu kalau cuma sih. Akhirnya konser. Mana deh lagu? Mbak, tolong ya Mbak. Acipnya finish. Like. Enggak. Tapi kayak gitu. Ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Agak. Udah nyanyi aja. Itu aja, tunggu aja.
Gue tau ya dat dat deret deret dat dat. Apa ya guys? Tahu gak? Nah, itu paling bener tuh tungkua, semua orang tahu. Iya, tahu. Yo pence tungkua nih. Apa judulnya? Lagu India boleh kali. Tungkua. Boleh, boleh. Jadi gitu. Ya, mati lagi. Cep yo. Iya, nih lihat nih. Gua udah mau hayati gitu kan kayak. Coba, itu lagi apa? Koinil gaya. Oh, itu mau koinil gaya. Ini apa? Ini apa? Koinil gaya. Kok ada, kok ada ini intronya sih? Ini siapa coy? Senam. Aku tahu lagu ini. Gua taunya kucing-kucing utahe. Toje deka. Nyanyi. Bukan. Bukan. Oke. Ini banyak yang tepuk tangan. Yang versi audio biasa aja, yang video klip. Yang tadi, yang atas tadi. Ini ya? Iya, itu sekalian sama filmnya. Woo. Nah, ini dia waktu It's my time to shine. Yes, Cefio, it's your time to shine. Girl, yes girl. Yes girl. Melek dong, langsung melek dong. Oh gila sih, ini film bagus banget sih, asli. Ya weh, dulu aku rebutan sama kakak sepupu aku selalu dapet yang rambut pendek karena rambut aku pendek. Itu alasan yang konyol gue. Pioni cari pohon katanya. Banget. Cari pohon. Oh. Eh dulu pernah tahu kata mami aku dulu kalau di puncak gitu kan banyak pohon ya. Aku sering ngomong sendiri sama pohon terus kayak nyanyi sama bunga-bunga gitu. Oh aku tuh bayangkan nonton princess. Kan? iya emang itu gara-gara kebanyakan nonton princess. Jadi kayak ya, setiap ada bunga. Setiap ada bunga aku langsung kayak nyanyi kayak seakan-akan aku jadi princess gitu loh bunga. Halo tingkat dewa. Ayo aku back dancer. Guys, emang Syahrukh kan kenapa? Kenapa Syahrukh? Kok ini kayak tribute. Apa? Terus kayak iya emang Syahrukh kan kenapa? Tiba soal yang penting. Ini nih, tapi ini udah muncul kan? Tapi ini kan? Ah! Di efek wahe! Kamera hafal juga? Oh my god! Pada! Aduh, lupa. Kalian ya, kalian tahu lagu ini nontonnya di mana? Netflix. Siapa tahu? Iya. Kak Vivi. Oh yang di FB. Milih dia. Ini aja om, lebih utama aja om. Iya, iya. Iya, oke. Iya, bentar ya. Iya. Iya. Cuma saudara. Kok gak Vivi aja pengen beli pop mini? Eh, banget ngomong. Mau beli bakso gua malah. Kok dimatiin, guys? Ya, gue mau beli bakso. Ayo, yuk bareng yuk. Emang ada abang-abang bakso sih? Mana ada? Gue pengen bakso keliling itu loh yang kayak yang dipikul yang siapa yang mau ikut yang bawah ada, Ci. Kabikushi, kabiga. Kantong mata Vio ini gede juga sekarang. Iya ya, aku baru menyadari tahu tadinya tuh enggak kayaknya enggak separah ini deh. Tadi sampai bawa ular. Enggak mau kesini. Ayo jarang keren. Ayo Kak Vivi. Om gue nungguin. Ya ntar gue cut lagi, berarti gue ngomong-ngomong. Gak ada ekspresi kan? Cuma ekspresi kayak melas gitu. Iya, so tau emang lo nonton.
ada yang bilang cocok deh katanya. Nah, kan bener gue cocok bener nih. OTW transfer Dell 48. Dell 48. Lihat CPO, CPO. In 2020 apa? Ya 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 ya. Kocak gak sih? Chica become Lajuta Home. Dia si manusia. Kok ini enggak sih? Aduh, apa ya judulnya ya? Apa? Yang dia tuh kayak scene-nya. Jadi tuh ceritanya tuh aku enggak tahu sih, aku cuma pernah dengar lagunya doang, tapi di filmnya tuh ceritanya dia tuh suka sama cowok gitu kan. Terus cowoknya tuh suka sama dia juga. Tapi si cowok ini malah nikah sama kakaknya gitu loh. Gue mau pulang deh. Musci dosti karaoke enggak sih? Kayaknya deh. Apa namanya? Salam sini dulu dong. Salam dulu dong. Kak Vivi jangan gitu dong. Ayo, kita harus. Endong. Di ini aja susah loh kameranya. Tangannya. Salim. Salim Pioni. Tuh. Dadah, turun dulu ya. Dadah. Apa jadinya apa? Teti. Dadah. Sepatu lu. Apa judulnya Cipiang? Mustika. M U H mu. Sana gimana ya? Mustika Dostika Roge. Coba ketik aja Dosti Karoge. Dostika. Dosti spasi Karoge. Serius Badrun pulang katanya. Si alergi showroom. Hati-hati Kak Vivi. Hati-hati. Oh, bukan. Tapi enak sih. Jujur apa sih? Ada yang main tuh itu. Yang main Pretty Zinta. Oh. Aduh, apa ya judulnya ya? Yang aku tahu dia main itu yang si ini, tau gak sih? Jadu-jadu itu loh. Oh, kalo iya tahu. Jadu. Yang lagu ada Koi Mel Gang. Apa sih judulnya? Apa ya judulnya? Kenapa Kak Freya gini-gini? Nah, dia kayaknya jadi di boneka gitu loh, terus dia jogetnya pakai sari warna pink. Guys, sumpah komen deh kalau misalnya kalian tahu. Aku lupa ya judulnya. My name is Khan katanya. No. Gak ada Shahrukh Khan. Hrithik Roshan. Pretty Zinta pokoknya yang main. Cakep banget sih dia. Hrithik Roshan. Dilhei Tumhara katanya. Dilhei Tumhara. Tumhara. So. Sari. Dil. Iya. Oh my god, keren banget sih. Beneran. Dila Galia, keren sih. Kayak gak pernah denger deh. Ini sedih banget. Kak Fre nonton ini? Nah, aku kenapa dulu sih Kak Fre suka India gak bilang-bilang sama ini aku suka aku India. Aku ngomong ya waktu itu. Sumpah, kita tuh banyak yang sama gitu. Sama ada lirik. Kita suka India juga. Kenapa kalian suka India? Karena India kayak princess gitu. Enggak. Kayak model-model. Udah gak usah ngomong deh. Kayak ada kayak selendangnya mereka cuci bawang putih gak sih? Cuci bawang putih. Nah itu diambil sama apa Joko Tingkir ya? Kayak kegedean deh suaranya ke showroom dia. Ngeber banget ya. Aku mau mencak foto. Oh belum, baru bang ya. Terompetnya mantap gitu ya. Kayak mantap ya. Kapre lagi joget kocak banget sumpah. Aku tahu lagu ini. Ih, enak banget lagunya, guys. Jogetan lucu banget. Kok nangis tapi orang-orang ngeliat dia itu nyanyi. Aku nggak nonton juga tentang apa sih dia, aku nggak tahu. Kenapa ya suara orang India tuh bisa kayak tinggi banget sih gitu loh, kayak mungkin gitu ya. Iya, kayak suara orang Jepang juga tahu kamu ya kayak di anime gitu kayak bisa tinggi banget gitu loh. Padahal mereka kayak nyanyi tuh mulutnya kecil ya. It's not about that. Sometimes it's about that. Pioni nggak kelihatan mukamu, hahaha. bagaimana ya? Ayo ke teater supaya bisa melihat kita. Yes, nonton Flash. Flash Fly. Gak kerasa gak sih, Kak Dey?
gak kerasa banget kayak baru belajar. Nah, nangis lah. Iya. Nah, kita ngomongin fly aja. Kayak baru sebentar banget, kayak baru selesai belajar gitu. Rasanya kayak baru sonichi gak sih? Iya, kayak baru sonichi. Terus kayak aku mau baca novel. Nah, udah pengen habis aja. Berapa kali sih kita ya, Fatih? Kayaknya gak nyampe 20 gak sih? Iya ya, gak nyampe 20 ya? Nyampe. Soalnya kan kayak cuma kayak seminggu sekali gitu-gitu terus. Iya ya. 25 show ada yang bilang. 25. Nah, kan tapi kita emang kayak gak berasa gitu kan. Iya ya, kita aja kayak gak berasa. Tapi kita udah mau setengah tahun tau Kak Deh. Udah 5 bulan. Tapi rasanya tuh gak berasa gak sih? Iya, karena kita seminggu-seminggu terus. Seminggu sekali. Terus sebulan tuh cuma ada 4 minggu. Kayak cuma 4 kali doang sebulan. Gila. Aku belum pernah nonton katanya. Mana ada. Kak Mayong sering nonton deh. Timti kan debut bulan Agustus. Iya, yang kita Sonichi itu bulan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ada 8 bulanan. Bentar. Agustus, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kemarin kok aku hitung 6 bulan ya? Tapi kita 5 bulan. Tapi kita masih ada itu loh yang kayak PSBB. Oh iya, pernah kepotong enggak sih? Jadi kayak keundurun. Iya, iya benar-benar. Sedih banget. Dikaget apa ya ini? Kenapa sih? Ih, ada novel. Ih, aku baca ya. Aku mau baca. Coba, ada yang pernah baca ini enggak? Novel William. Bapaknya siapa nih William? Bapaknya orang dia masih 9 tahun. Oh, ini anaknya si Risa Saraswati. Itu bukan anaknya. Anaknya ini Danur. Aku enggak nonton Danur. Kalian nonton Danur? Nonton. Aku enggak nonton. Bagus aja sih. Kenapa? Di dalam tas. Dengan kami meninggal dunia untuk selama lamanya. Asik. Kenapa asik? Kok asik sih? Kadang aneh banget. Aneh banget sih, jujur. Nenek. Ya. Celek terus. Masa gini? Nenek yang aku dan Black terus C. Iya, emang nama juga kayak kehidupan yang enggak selalu lancar. Jadi gimana kita harus menghargai setiap momen yang ada. Gimana kalau JKT diajak penelusuran sama jurnal Risa? Terus ngapain kita? Pengen. Ke penelusuran gue. Enggak, emang lu pikir ini dongeng. Lebih imagine sendiri. Mana sih kacamata aku? Kaget gue ada manusia di situ. Buset, disapa setan apa? Kayak udah deh. Aduh, Cek. Disangkain vampir. Apa? Kenapa? Iya, weh, bibiran merah, kulit putih banget. Udah, jangan ke gue. Ini dari bagaimana rasanya menjadi orang dewasa? Kan, tadi aja gue gak kasih tahu Cijen. Dipakai. Ya udah deh. Kayak kalau udah semakin dewasa itu kayak masalahnya makin banyak, jadi makin stres gitu. Iya, loh. Karena di sini Ci Jaslyn yang paling tua, jadi dia yang paling stres. Emang iya, gua mau lihat apa pendapat olah laku gue. Jeji makin-makin katanya magang berat ya, Ceh. Udah enggak magang nih. Efek habis dihubungin pihak kampus. Seram. Sumpah tadi gue deg-degan banget, lu liat gak sih gue duduk di iya. situ? Tadi tuh sebenarnya kita tuh gak mulai showroomnya lama gitu. Karena pertama koneksinya error kan yang tadi kayak aku post di Twitter. Terus yang kedua nungguin Ci Jaslyn dulu di telepon. Kalau kita ketemu mereka gimana ya? Maksudnya ketemu William. Ngeliat gitu? Iya. Ya minta ajarin main biola lah. Ini iya, kocak iya, banget. Tapi kan dia akrab loh. Akrab ya. Mumpung dari dunia lain pasti gratis nggak bayar. Emang iya. Bayarnya pakai jiwa lu tau? Enggak. Ini pakai tau gak yang kalau di Chinese yang kertas kuning yang jadi itu duit? Itu kan buat kalo orang dibakar. Yang kalau baru. Ini kan udah kalau baru ya. Bukan itu kan buat akrab. 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 Akrab sekali.
Freya jangan lupa Isyaan katanya. Kuci-kuci hotahe. Ganti genre, Ci. Enggak, gua mau nyanyi. Mana ada kuci-kuci hotahe? Emang apa? Kuci. Kuci-kuci. Oh, gitu. Ini tuh aksennya harus kuci-kuci. Kuci-kuci hotahe. Hotahe. Yes. Oke. Kuci-kuci hotahe. Karaokean aja enggak sih? Karaokean apa? Mungkin bagi diri. Keluarga. Hanya teman hanya teman sekelas saja. Apa? Gimana sih senter pajak? Halo. Ini kaki. Yang it's my jempol. Cijan jempol lagi. Dalam selimut gini kan, terus kayak Cijasin kayak pegang-pegang gitu, kenapa sih? Aneh banget. Dipencet-pencet, ternyata itu jempol, takut dipencet, banget. Takut sih banget. gua gak tahu Freya ketawain buku itu atau gua. Aduh kesel. Aneh banget, tolong. Kangen banget sama showroom Jeji katanya. Kenapa sih dipanggil Jeji sih? Tahu tuh Tasya, dia ngide. Apa tuh? Dulu tuh gak tahu kenapa biar JJ. Teti dan Jeji kayaknya sih gitu ya. Gak bisa gue nggak siapa itu. FBI open up. FBI open up. Jujur ini aku nggak selesai baca satu kalimat nih. Abis ngapain Ci? Belanja Jeji. Oh. Lihatlah masa ngerampok. Karena di tengah-tengah Jess. Kalian harus lihat. Gue baru nyadar. Kayak ini nyaman banget. Kade duduk kenapa begini sih? Nih, lihat ya guys. Dia duduk di pertengahan. Di pertengahan antara dua kasur terus kayak double bed. Ini guys. Kenapa? Terus gue kayak masih nyaman-nyaman aja. Aneh banget. Jadi aku di sini aja kayak aku udah terbiasa deh. Kita bersegini doang kan berlima? Iya. Gimana ya, aku udah terbiasa. Enggak sih, Ci. Di toilet sih, Ci, udah paling benar. Oh, oke deh. Cozy. Anget. Cozy. Terus sih bagus lagi, Ci. Iya. Dan beneran enggak sih, Ci? Kenapa Cici kayak terlihat serius banget? Iya. Serius. Beneran gua tidur di toilet nanti. Gue kok mau jajan terus ya kalau sama disini, sama kan? Banget. Iyalah, kok di FX kenapa yang menjajan? Tadi aku liat orang duduk. Ini gojek pengen itu juga. Sumpah gue pengen jajan terus. Gimana Cici nih? Udah belum sama akhir bulan lagi. Jadi. Terus rohani kelakuannya belum akhir bulan. Itu apa sih? Belum akhir bulan. Jadi t-shirtnya bagus, iya. Sebenarnya Cici juga punya tapi Cici enggak pakai. Ini gue in dark tau, ini bisa matiin lampu enggak sih, guys? Kenapa sih AC hotel selalu dingin? Belum akhir bulan, guys. Gimana gue mau jajan? Guys, saldo gue 30.000 US dollar. Awal bulan aja. Cici lagi sambil ngecas ya? Iya. Di sini bisa matiin lampu ini enggak sih? Cici tadi udah telepon. Udah. Tapi ini tiket parkirnya aku suka sepi. Oh. Ada kan? Udah ada di mobil tapi. Katanya kan aku tanya ada batas waktunya enggak? Katanya enggak ada. Berarti besok aja waktu dong. Iya, besok. Ini gimana sih cara matiin lampu ini? Aku mau pamer baju aku. Keren banget, 30 dolar katanya. 30.000 ya? Cevio, ikut aku ke kamar mandi deh bentar. Ngapain? Bawa showroom ya, aku mau kasih baju aku. Tapi ini lagi low bed. Iya. Lucu banget sih Ci Jessy lagi mencari cara untuk memperlihatkan kepada kalian semua kalau baju itu glow in the dark banget. Iya, mau show off. Atau enggak? It's cute. Jaslyn, mana nomornya? Sini aku isiin saldo katanya. Ya ampun kak, gak usah repot-repot kak. Sumpah deh, gue biasa makan kerikil kok di rumah. Gak apa-apa tau kak. Nih, gelap. Kan Ci Jaslyn tuh punya banyak ikan cupang buat dimasak. Iya, betul sekali. Tunggu balik ya kameranya. Ini TV-nya gak bisa dimatiin. Udah nyala kok. Dibilangin sambit aja TV-nya. Nyala. Wow. Ini Jeci. Jadi kalau aku hilang ini udah mana nih? Oh ini Jeci. Kalau misalnya minus nggak bisa baca gimana? Ya udah, stay gone.
Ya, udah itu gitu aja. Udah nyalain setelah, lagi, jangan gelap. Depan ah kayak sekte aja lu. Setelah sekian lama aku akhirnya tahu cara nyalain. Ini siapa nih? Ikatan rambut. Wih. Oh, ada yang beli mie, guys. Eh, apa sih apa yang terjadi? Sebenarnya kalau saya di lagi nginep-nginep tuh makan mie tuh paling enak gak sih? Iya, mau beli mie gak sih nanti? Tapi ditutup gak sih? Wew. Jam 8 tutup. Iya, maksudnya tadi waktu aku turun. Kenapa sih angle-nya jelek banget sih, Jesse? Sengaja. Iya, cakep kan? Sama aja. Ini lebih cakep. Ini showroom aku, sorry ya. Iya, iya, maaf deh, maaf. Gue cabut dah. Dadah. Gue tuh pengen baca komennya. Ya udah baca di screen HP, tapi pakai HP cici. Oh, iya, bener bisa juga. Aduh. Sorry deh, otak gue ketinggalan. Ya, gue juga pengen baca komennya. Tadi ada Cici Silent tadi bawah sama kalian bisa. Emang iya? Lagi ngapain? Ci Jesslyn lagi nonton showroom. Hai Ci Jesslyn. Hai. Ih jangan balas dong, saya kan Cici nonton. Hai Ci Jesslyn. Dia serius amat katanya. Cici lihat yang Jesslyn punya, guys. Kenapa sih? Eh HP kade kelihatan. Kalian mau aku ngapain? Pengen kita ngapain? Cerita apa kayak gitu, guys? Kita enggak tahu mau ngapain jujur. Kita harus menunggu sampai jam 9 malam. Kalian mau aku ngapain? Kenapa sih kayak ngelek-ngelek gitu sore? Ci Jesslyn, Ci Jessie komen. Ini Ci Jessie asli atau guys, apakah masih tapi masih kedip-kedip ya? Hah? Masih kedip-kedip gitu. Aku? Enggak, showroomnya. Kenapa sih Cici selalu menyendiri? Atau kita udahan aja ya? Udahan aja kan? Soalnya ini Freya kenapa gak TGIF katanya? Karena udah lewat harinya, kalau udah lewat aku tidak akan mengepostnya karena sudah bukan hari Jumat. Iya ya, ntar kapan-kapan kita showroom lagi aja kali ya, di tempat yang lebih bagus koneksinya, yang koneksinya bagus. Ayo kita absen, siapa mau ikut absen? Gak ada yang menjawab aku. Oke, aku sendiri aja. Terima kasih ya semuanya yang udah nonton showroom aku. Maaf ya showroomnya bentar. Ini lama atau bentar sih? Maaf ya showroomnya kayak gak jelas gitu hari ini. Cuma nemenin aku maskeran dan 80% nge-lag. Oh ya, tadi sempat konser juga bareng Ci Jesslyn, artis kita. Oh my god. Ci Jesslynnya sekarang udah istirahat ya. Dia menyendiri weh, deket hoarding. Terima kasih semuanya, tapi nanggung banget sumpah. Ini viewsnya 2999 sampai 3 ribu kali ya. Guys, kalau gua post foto jangan lupa like, comment, and subscribe. And report. And block. And hide. And mute. Siapapun angka nanggung banget 2999. Ayo join live aku satu orang supaya kita udahan. Ayo kita satu lagi. Kak Freya join dong biar 3000 terus kita udahan. Itu udah 3000 tahu. Oh iya, udah deh, udah 3014 ternyata. Hehe. Terima kasih semuanya. Ah, aku mati. Bye. Maaf ya showroomnya hari ini kayak enggak jelas gitu. Tapi senang udah bisa showroom lagi. Setelah sekian lama, udah dari kapan ya aku gak showroom, udah lama. Terima kasih ya semuanya buat hadiahnya juga. Terima kasih Kak Hanif, terima kasih Kak Alf, terima kasih Kak Xi Anzeng,
Terima kasih Kak Alsagia. Terima kasih juga Kak Sandi. Terima kasih Kak Anto. Terima kasih Kak Ferdian. Terima kasih Kak Adren. Terima kasih Kak Mayong. Terima kasih Kak Ilham. Terima kasih Kak Febiano. Terima kasih Kak Fakrun. Terima kasih juga buat Kak Vicky. Yeay, thank you Kak Vicky. Terima kasih ya semuanya sudah meluangkan waktu nonton showroom aku walaupun nge-lag. Terima kasih kalian masih ada di sini. Aku terharu. Semoga secepatnya bisa showroom lagi. Kapan ya? Eh, Kamis tuh beneran tanggal merah enggak sih, guys? Kalau misalnya tanggal merah aku mau susah ya ngomong aja. Mau showroom hari Kamis kok Kamis tanggal merah. Kenapa sih pas mau udahan malah enggak nge-lag? Aneh deh. Hidup emang seperti itu. Hidup memang lucu, Fiona. Iya. Lasyo bukannya Jumat ya? Tanggal 2. 3 hari lagi pokoknya. Oh, 3 hari lagi. Kenapa sih? Pokoknya sebelum Lasyo aku bakal showroom satu kali lagi. Tunggu ya. Enggak tahu kapan tapi. Kevio. Eh, Kamis. Kamis pajama ya? Kamis pajama ya? Kamis. Entahlah. Pengen nonton. Boleh enggak ya? Semoga boleh. Makasih semuanya. Tuh kan langsung enggak nge-lag, guys. Kenapa sih pas udah mau di-end malah enggak nge-lag? Sehat-sehat ya kalian. Minum vitamin, jaga kesehatan, cuci tangan. Pakai masker. Pakai hand sanitizer, terus apa lagi ya, mencari sumber kebahagiaan agar tidak stres seperti melihat Oshi. Siapa yang Oshinya Kak De? Siapa yang Oshinya Kak Freya? Siapa yang Oshinya Ci Jesslyn? Siapa yang Ci Jessy? Kan harus datang mereka supaya bahagia. Ini apa sih aku ngomong kayak ngelindur sumpah. Aku ngantuk ya. Aku kayak orang mabuk.